yang juga sedang berbunga-bunga adalah Siti Badriah. Setelah proses lamaran yang romantis di Korea Selatan 21 Maret lalu, kini sang pedangdut sedang mempersiapkan pernikahan dengan Christiana Baharudin. Jika sesuai jadwal, pasangan ini akan melangsungkan akad nikah sebulan usai lebaran Idul Fitri. Sebenarnya kalau habis lebaran masih jauh juga, jadi sebulan habis lebaran. Persiapan alhamdulillah sudah mendekati mendekati sempurna gitu ya, tapi sibet nggak bisa bilang sempurna ketika acaranya belum mulai gitu. Jadi ya kalau untuk segala macamnya sih udah tinggal perintilannya aja. Biduana kini merambah dunia akting menikmati setiap proses. Meski begitu, wanita berusia 27 tahun itu merasa kerepotan juga menyiapkan semua keperluan. Pusing pasti ya, karena ini itunya ngurus sendiri gitu. Walaupun aku ada yang nemenin dari kayak keluarga aku segala macam, dari teman-teman WO gitu, dari teman tim aku juga ada yang bantu-bantu segala macam gitu. Tapi tetap aja yang namanya cewek ya, cewek kan bakal lebih ribet sendiri gitu. Jadi mikirin ini pusing gitu. Adapun sejumlah kegiatan yang menyita waktu telah dicicil jauh hari, termasuk foto prewedding bersama calon suami, pelantun memang lagi cantik mengambil tempat di Pulau Dewata, Bali. Nggak ada konsep. Jadi aku sama si A itu pas ke Bali, rencanain tuh udah lama banget ya, kita prewed nanti di Bali aja gitu. Terus pas udah di Bali, ya apa adanya kita aja ya, bawa bajunya apa ya udah kita prewedin di sana. Lebih detail, si Bat membocorkan konsep pernikahannya nanti akan mengusung tema Garden Party dan akan dilangsungkan di kota Bogor, Jawa Barat. Konsep pernikahannya sih sebenarnya garden gitu sih, di Bogor.